Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Khusus Catur The Best of Trick. Ini problem 3 langkah mati yang susunannya disetting dengan sedemikian rumit. Gitu ya. Tapi ini dipastikan mati dalam 3 langkah teman-teman. Silakan dianalisa sejenak ya. Oke. Saya akan buka kuncinya tentunya teman-teman. Jangan sampai di skip biar paham. Satu. Dia ke sini. Dua. Dia ke sini. Tiga, dia kemana? Ke sini. Kok nak mati? Karena tidak tepat kuncinya. Benar yang dimaksud tadi kuncinya, cuman langkahnya tidak tepat. Ini yang tepat teman-teman ya. Satu, kemanapun hitam, gitu ya. Dimakan. Dua. Gitu ya, sudah dua. Ini kira-kira hitam mau melangkah kemana lagi nih? Kan di posisi cek. Satu-satunya jalan tentu harus makan. Tiga. Oke. Coba yang lain kemungkinannya. Satu. Gitu ya. Dia ke sini. Dua. Sudah dua langkah ya. Semisal dia makan. Tiga. Kalau dia tidak makan, dia misalnya ke sini. Tetap dia. Tiga. Atau semisal dia ke sini untuk menghalangi langkah menteri ke situ, menteri bisa ke sini. Atau benteng yang ke sini mati semua tiga langkah. Gitu ya. Satu. Ya. Tadi kan sudah dicoba kan? Dua ke sini untuk menghalangi menteri. Sorry, baru satu putih. Malah cuma menjadi dua langkah. Kalau hitam salah menjawab. Gitu ya. Ini contohnya kalau hitam salah menjawab ke sini checkmate. Kalau hitam misalnya makan sini gitu ya. Apakah bisa mati dalam dua langkah? Mati dia malah dua langkah. Ya. Memang wajib dimakan saat di posisi seperti ini. Tapi ada serunya juga tidak dimakan dengan menghalangi langkah benteng. Seru dia. Menteri naik. Kalau ditutup langkah menteri ke sini tetap mati dia. Gitu ya. Kalau tidak ditutup saat menteri kesini, yang tadi sudah dicoba, kemana? Misalnya dimakan sini, tetap mati dia dalam tiga langkah. Kesini mati, bahkan kesini aja tetap mati dia. Tiga langkah teman-teman ya. Coba teman-teman analisa selain yang dimaksud tadi. Sebelum kita lanjut analisanya, jangan lupa teman-teman like dan subscribe, dan jika ada jawaban lain menurut teman-teman bisa mat juga, silakan komentar di kolom komentar. Oke. Nih, semisal ya. Langsung cek ke sini. Apakah sama halnya dengan tadi? Langsung cek ke situ ya. Tidak sama tentunya. Dia bisa makan ke sini. Atau bisa lari ke situ.
Kalau dicek ke sini, misalnya kan, apakah bisa mati? Teman-teman bisa perhatikan, panjang kali lebar langkahnya jadinya. Ya. Walaupun dia buka menteri kah ke sini, tetap dia bisa jalan ke sini atau ke sini. Banyak. Memang harus yang tadi kuncinya saya maksud, kalau tidak enggak bisa dia mutar-mutar. Enggak bisa mati. Gitu ya. Misalnya langsung dikasih menteri ke sini. Ini misal. Kalau dimakan. Misalnya kan. Ini kalau dimakan sama putih, teman-teman pasti tahu bahwa ini posisi remis, dimakan pakai apapun, entah dimakan pakai benteng. Memang gajah hitam ini cari gara-gara dia biar dimakan. Langkah pertamanya itu. Biar dimakan dia cari gara-gara. Misal dia langkahkan kuda ke sini gitu ya. Dia kasih memang. Biar dimakan. Begitu dimakan langsung remis. Gitu ya. Kalau tidak dimakan, tentu posisi putih sulit kalau sudah begini untuk mematkan. Memang harus buka kunci, walaupun langkah pertama itu tidak sekak, tapi arah memblok langkahnya hitam itu sangat seru. Caranya kalau teman-teman menyusun atau membuka kuncinya daripada problem itu, memang harus melihat langkah hitam tuh kira-kira kemungkinannya kemana aja. Langkahnya gajah nih contohnya. Nih, semisal langkah menteri ke sini misalnya ya. Apakah bisa mati dalam 3 langkah? Kita coba. Dia ke sini. Ya. Kalau dimakan tentu remis ya. Teman-teman tahu. Kalau dia ke sini. Nah, karena kalau sampai dia larikan gajah tentu mati kan. Contoh gajah ke sini, misal dia mati ke sini. Atau gajah ke sini misalnya. Misalnya ya. Dia ada kemungkinan bisa mati juga. Nah. Tapi dalam posisi seperti ini, teman-teman kalau di posisi hitam jangan langkahkan gajah, melainkan langkahkan raja. Nah, kalau dicek, dia masih bisa kesini. Kalau dicek, dia masih bisa kesini. Kesini, mati. Tapi 7 langkah bro, ya kan? Agak seru memang kalau dianalisa problem ini. Apalagi teman-teman yang hobi catur, dia tidak mau kalau hanya sekedar dikasih tahu kunci tanpa analisa yang jelas dan rinci kemungkinannya. Dia tidak terima. Oh, kayaknya enggak mati. Ini bohong problem. Makanya harus kita kupas bahas tuntas. Kita harus analisa. Itu keunikan catur, teman-teman. Gitu ya. Contoh ini ke sini misalnya. Langsung ancam. Dia kasih ke sini. Kalau dimakan, nah ini bisa dimakan. Karena enggak bisa jalan sudah hitam. Kalau dicek ke sini misalnya pakai benteng. Dia bisa kembali ke sini atau dia lari. Cek ke sini. Nah, bisa ke sini. Gitu teman-teman. Masih panjang cerita. Belum mati intinya ya. Oke. Coba perhatikan sejenak posisinya. Apakah ada menurut teman-teman kemungkinan kunci selain yang saya maksud tadi? Gitu ya. Dan kemungkinan dari kunci yang saya bahas tadi sudah
kita bahas sekilas. Kalau teman-teman nanti ada dapat kunci selain itu, silahkan komentar di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, rezeki yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.